Farmasi Doktor yang diselenggarakan oleh Program Doktor Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Saya melihat disertasi ini sudah ada perubahan sesuai dengan masukan-masukan ketika kita melakukan ujian tertutup beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga disertasi Novenda juga telah menggunakan rancangan undang-undang kesehatan yang sudah mendapatkan persetujuan dalam paripurna DPR yang lalu. Hanya saja dalam penelitian atau bacaan saya dalam hal penggunaan terminologi atau istilah hukum perlu memperhatikan terminologi atau istilah hukum yang sudah baku. Karena itu saudara Pemda nampaknya masih perlu melakukan penyesuaian redaksional secara yuridis. Selain itu juga saya mencatat beberapa hal. Yang pertama dari sisi pengaturan mediasi diatur berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Mengapa diatur dalam bentuk hukum Perma? Karena juga telah diatur dalam sebagai turunan daripada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kalau saya mengutip pendapat seorang ahli mediasi yaitu John Witt, menurutnya mediasi ini merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan didamaikan. Itu hakikat daripada mediasi. Oleh karena itu, mediasi bermakna luas dan fleksibel, artinya tergantung oleh para pihak. Pertanyaan saya adalah, apakah mediasi dengan dasar hukum yang ada hari ini belum cukup untuk digunakan sebagaimana istilah John Witt tadi sebagai kendaraan penyelesaian sengketa oleh para pihak di luar pengadilan. Kemudian selanjutnya tolong jelaskan berapa jumlah sengketa kesehatan yang terjadi di Indonesia atau setidak-tidaknya pada lokus penelitian saudara Romovenda. Silakan. Dinilai belum pas tentang redaksionalnya. Yang kedua tentang apakah Perma ini dari turunan 30 tahun 1994 sebelum cukup. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Perma nomor 1 2016 ini mengatur tentang prosedur mediasi di dalam pengadilan. Sementara kami berharap turunannya itu yang murni di luar pengadilan. Sehingga turunan dari Undang-Undang nomor 36 maupun yang saat ini sudah ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 327 itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, berapa jumlah sengketa? Dari kasus sengketa medis di MKDKI, ini kami mencatat yang antara tahun 2016 sampai 2022 ini ada 311
dan sudah selesai sebanyak 300-an. Siap tidak? Ini semua di luar tenaga. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, ini mengenai terminologi atau istilah hukum yang tadi sempat saya singgung. Jadi perlu disesuaikan dalam disertasi yang saudara susun. Saudara menggunakan undang-undang kesehatan yang baru yang memang sudah disahkan tapi belum diundangkan. Kalau belum diundangkan, tentunya penamaannya tetap RUU tentang kesehatan sesuai dengan ilmu perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Lalu saya tertarik mengenai kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dan saran Saudara Romo Penda, saya sarankan kesimpulan dapat dipertajam agar semakin sesuai dengan judul, yaitu kepastian hukum, karena di kesimpulan belum nampak bagaimana kepastian hukum itu, bentuknya aturan itu, kalau bisa lebih diperjelas. Jadi kalau perlu tampilkan juga sejelas mungkin ada novelty-nya. Saya kira itu aja, Prof. Selamat sekali lagi kepada Saudara Romo Penda. Semoga gelar yang akan segera saudara sanak sebagai dokter nanti dapat menambah semangat Saudara Romo Penda untuk berbakti pada masyarakat. Terima kasih. Sudah saya sampaikan koreksi-koreksi pada sidang tertutup lalu, ya. Saya mengusulkan adanya uraian mengenai teori dan pertanggungjawaban selain perdata dan pidana, saya sudah masuk dalam perbaikan disertasi ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dan saya tanyakan kepada Saudara Profesor, yaitu berkaitan dengan pembuktian. Menurut Profesor, siapa yang akan membuktikan jika terjadi kematian atau kesakitan yang dilakukan oleh dokter spesialis yang tidak memiliki atau dianggap yang memiliki kompetensi itu? Itu satu. Kemudian apakah pembuktian itu dapat dengan mudah diperoleh oleh pasien dan keluarganya? Karena kita sama-sama tahu setiap pasien sebelum melakukan tindakan, keluarganya itu harus mengumpulkan tanda tangan bahwa pasien tidak keberatan dan tidak akan menuntut apabila terjadi risiko dari tindakan yang dilakukan oleh dokter. Apakah hal tersebut bisa selalu dijadikan alasan untuk menyampingkan tuntutan dari pasien? Pembuktian dilakukan setelah adanya pengaduan. Jadi karena ini delik aduan, maka pasti kita harus menunggu pengaduan atau karena masuk delik aduan. Nah, bagaimana kita memenuhi kepentingan perdata pasien yang dirugikan misalnya kesakitan atau bahkan kehilangan nyawanya? Terima kasih Bapak Dr. Romo Susetio. Pembuktian itu kita bisa sampaikan pembuktian dalam artian de facto. Itu artinya meninggal
itu pasti didiagnosis oleh seorang dokter di kejadian. Jadi seorang meninggal pasti yang menentukan dengan kaidah syarat-syarat kematian adalah dokter di tempat. Secara de jure, andai kata kematian ini diadukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, maka MKDKI lah yang akan membuktikan bahwa outcome buruk dari pelayanan di pengaduan tersebut apakah mempunyai hubungan kausalitas dengan kompetensi daripada dokter itu. Jadi ini menjadi penting. Karena apa? Karena kemampuan ini tidak mungkin dipunyai di luar Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Bagaimana mungkin di luar dokter bisa menentukan ada hubungan kausalitas antara outcome kematian dari pelayanan dengan kompetensi. Dan MKDKI sudah pasti mengikuti kaidah 14 stage yang memanggil ahli, memanggil saksi-saksi dan sangat luar biasa prosesinya. Itu pertama. Ya, pertanyaan saya bukan itu yang ingin saya dalami sebetulnya. Mengapa selalu ada suatu perjanjian atau pernyataan dari pasien maupun keluarga pasien tidak akan menuntut apabila terjadi risiko tindakan yang harus dilakukan oleh dokter? Itu yang aduan, mengapa ada? Apakah itu untuk melindungi kesalahan dokter atau melepaskan jerat hukum yang ditimbulkan kemudian atau bagaimana? Izin Pak Bambang, jadi sebetulnya isi-isi informed consent itu walaupun ada standarnya, standarnya yang dilakukan di rumah sakit berbeda-beda. Jadi tidak semua kaidah yang barusan Bapak sampaikan itu ada di setiap rumah sakit, bahwa pasien bertanda tangan tidak menuntut andai kata ada faktor yang jelek daripada kematian, daripada bayaran yang berupa kematian. Tidak selalu seperti itu sebetulnya. Tapi andai kata ada sebuah narasi substansi dari sebuah informed consent sama pasien dan dokter sampai pada titik pasien menandatangani bahwa dia tidak akan menuntut andai kata ada outcome buruk, maka kita akan mengikuti kaidah perdata. Ajas perdata adalah fakta sun syarat fasa itu 13, 20 dan 13 itu adalah perjanjian dua orang. Itu adalah undang-undang tertinggi. Jadi ada kita ada kata ada orang memperikatkan dalam sebuah perikatan terapeutik, maka undang-undang tertinggi untuk mereka berdua. Artinya memang itu bisa melindungi dokter. Tapi hari ini nggak semua informed consent itu berkaitan seperti itu. Terima kasih. Oh, yang ketiga, pengaduan. Jadi memang di undang-undang assessing praduk itu memang saat dia diproses di MKDKI, dikatakan dia mengadu di MKDKI. Jadi kalau misalnya tidak mengadu, tidak diproses. Jadi memang ini seakan-akan ini kaidah yang lemah. Artinya apa? Kalau misalnya dia tidak mengadukan, berarti tidak sampai diproses di MKDKI dong. Memang seperti itu. Karena sebetulnya aspek unsur daripada sebuah pengaduan itu adalah dia merasa satu dirugikan. Dirugikan itu sebetulnya dalam muara dari informasi yang buruk. Tidak ada dokter itu, tidak ada pasien itu, walaupun meninggal keluarganya, dia mengadukan kepada MKDKI, manakala dokternya itu informasi dan edukasinya bagus. Jadi sangat luar biasa hari ini kalau misalnya ada seorang yang mengadopsi teknologi kedokteran, kemudian dicerca, kemudian tidak ada satupun hari ini dia mengadukan ke MKDKI. Artinya dia sangat jago dalam konsen dan edukasi terhadap pasien. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan standar dari sebuah disertasi saya yang ingin ujiannya. Menurut Prof. Pentus, bagaimana formulasi atau format pengadilan medis Indonesia yang ideal? Apakah keberadaan peradilan khusus medis seperti yang diusulkan oleh saudara dalam disertasi ini sudah begitu mendesak? Kalau ya, bagaimana kira-kira formatnya dan apa alasannya? Tadi sudah diuraikan sebagian, tapi saya ingin lebih spesifik lagi.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa perbedaan perlindungan hukum di era undang-undang kesehatan yang lama dengan undang-undang kesehatan yang baru? Kemudian terakhir, ini terkait dengan posisi Anda, Pak Agus, dan terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya, bahwa hari ini Saudara Pemulus sebagai Ketua MK DKI atau Majelis Kehormatan Dokter Kesehatan Indonesia, betul ya? Disiplin Kesehatan Dokter Indonesia. Apa pendapat saudara di luar banyak mengatakan bahwa MK DKI itu dalam putusannya seringkali cenderung dalam tanda petik memihak melindungi dokter karena ya wajarlah sesama kolega atau teman sejawat. Kira-kira bagaimana pendapat saudara Profes? Izin Pak Bambang, yang saya jawab yang terakhir dulu. Jadi memang ada sebuah pendapat bahwa MKDKI ini, hari ini MKDKI terdiri dari 10 orang, di mana terdistribusi ada dokter gigi, ada unsur sarjana hukum. Kedepan ada satu pendapat bahwa ini kurang fair di mata masyarakat. Kenapa? Karena dokter itu pasti terikat sama sumpah Hipokrates, pasti membelai sejawat. Pada titik itu saya tidak setuju, karena seperti tadi saya sampaikan, kaidah dokter Tusman sejawat seperti saudara kandung itu arti saya tidak selalu kalau misalnya salah dan kita salah. Terbukti beberapa putusan ini kita dituntut karena dokternya kita cabut 12 bulan menuntut dan sebagainya. Hari ini terjadi itu walaupun sudah diputus di MK. Jadi saya pikir tetap kita fair, kita sangat fair. Dan memang kita kan kolektif kolegial, artinya suara terbanyak itu yang menjadi putusannya. Itu pertama. Kemudian kader medis. Jadi izin Pak Bambang, saya sebetulnya ada pada titik pendapat bahwa peradilan medis, cita-cita peradilan medis itu boleh. Tetapi kalau kita bicara head to head antara hari ini, sistem hari ini dan peradilan medis, saya lebih cenderung memilih hari ini. Hari ini dengan dilengkapi setting undang-undang terbaru, bahwa ke depan seluruh pengaduan rakyat kepada polisi itu semua melalui MKDKI, baik itu hubungannya sama kompetensi maupun non-kompetensi. Jadi menurut saya ini yang paling excel. Karena kalau misalnya peradilan medis itu ada sendiri di luar sistem ini, pertanyaannya adalah sebetulnya berapa persen kooperatif jumlah antara kasus yang hitam putih bisa ditangani polisi tanpa minta rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin. Ada beberapa persen yang memang minta, harus minta kepada MKDKI. Saya mendapati prosentasi itu yang menjadi dasar bahwa tidak banyak sebetulnya yang murni bisa ditangani polisi tanpa minta pendapat dari MKDKI. Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.